Wonderkid Paris Saint-Germain yang sedang menjalani masa peminjaman di RC Lens, Arnaud Kalimuendo mengaku terpesona dengan sikap dan kemampuan Lionel Messi di sesi latihan. Arnaud Kalimuendo sempat berlatih bersama Lionel Messi di tempat latihan PSG selama 2 minggu sebelum dipinjamkan ke RC Lens. Seperti diketahui, Lionel Messi bergabung dengan PSG pada bursa transfer musim panas 2021 setelah gagal memperbarui kontraknya di Barcelona. Kedatangan awal La Pulga pun disambut antusias oleh banyak pihak, termasuk Kalimuendo. Pemain berusia 19 tahun itu bahkan sampai tak bisa berkata-kata saat melihat aksi Messi di sesi latihan. Saya berlatih dengannya selama 2 minggu. Saya segera mengerti bahwa itu adalah level yang sangat-sangat tinggi. Dia tidak pernah kehilangan bola, kata Kalimuendo seperti dikutip dari Sportskeeda. Selain kemampuan sang mega bintang, Kalimuendo juga terpesona dengan attitude Messi. Dia mengatakan bahwa Messi selalu datang lebih awal dari jadwal latihan. Di luar itu, profesionalismenya menandai saya. Dia datang sangat awal dalam pelatihan. Saya padahal sudah datang lebih awal, tetapi dia datang sebelum saya dengan Leandro Paredes dan Angel Di Maria, sambungnya. Messi memanglah pesepak bola yang menjadi panutan setiap pemain muda, baik yang menjadi rekannya maupun lawannya. Messi selalu menunjukkan kerendahan hatinya kepada siapapun yang mengikuti dirinya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Messi yang menjadi panutan wonderkid PSG? Yuk kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar.